Saya dibantu. Selalu dengar, selalu menonton video Miss Yuni. Oke, ada yang bisa saya bantu. Kamu tahu kan, setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Gini, Miss. Saya kan yo data ganda kan. Terus kemarin itu hari Minggu saya cutking ke Makau. Ke Makau kan, terus ke sana enggak ada apa-apa, pulangnya saya dipanggil ke imigrasi ya, disuruh masuk lah. Disuruh masuk. Tapi itu gandanya tahun 2021 saya pernah ke sini cuma 2 tahun. Terus saya di rumah, terus saya ke sini lagi gitu. Data baru gitu loh, Miss. Terus yang lama-lama itu di PT lama kan jauh. Saya sama PT baru ini disuruh nama ini aja gitu. Terus. Tapi di imigrasi itu saya lolos, Miss. Saya ditanyain, kamu namanya ini saja. Saya tegas, terus saya ini ada apa itu saya itu, Miss. Udah lupa lah, tahun 2000 itu udah lama. Saya sama ini kan nggak ada apa-apa gitu. Saya memperbarui KTP pun lolos, nggak ada apa-apa, Miss. Saya renyuh pulang ke sini-sini tuh nggak ada apa-apa. Terus kemarin tuh cutting ke Makau itu ditanyain gini-gini, kamu ada 2 nomor? Tidak ada ya, cuma satu ini. Gitu, Miss, saya. Terus dia bilang gini, Ya udah. Kamu ke sini, saya dulu kan dianu tuh ngebrik enggak kuat ke majikan sini. Terus majikan aku udah nurut, udah baik itu majikan. Kasihan ke sini lagi saya mau gitu loh, Miss. Terus kamu ke sini lagi ke majikan lama ya? Iya, majikan lama. Gimana? Baik-baik gitu. Terus ya udah, terus dikasih visa lah, Miss, sudah dikasih visa lah baru gitu. Aku takutnya nanti ada panggilan lagi enggak ya, Miss ya. Sebentar, saya tanya, kamu benar-benar punya data ganda apa enggak? Iya, ada data, Miss. Ada. Berarti kamu pasti dipanggil, ada. Sayang. Tunggu aja. Pasti ada. Pasti. Tapi itu tahun 2001 dulu loh, Miss. Di atas 2000 semuanya kena, Mbak. Astagfirullah, Miss. Tapi enggak masalah, kenapa teman takut? Enggak ada masalah kok. Enggak ada masalah, saya. Majikan enggak. Oh iya, Miss, makasih ya, Miss. Enggak usah takut, aku selalu ngikuti. Aku selalu mengikuti video Miss itu, sudah ganda itu selalu perhatikan. Selalu saya perhatikan, enggak usah takut gitu. Ya kan udah agak tenang tuh kemarin tuh saya enggak bisa tidur, Miss. Lah kenapa enggak bisa tidur? Ya takut yang gini-gini loh, Miss. Tapi yang menyemangati itu Miss Yuni kan bilang jangan takut, jangan gini, udah agak tenang gitu. Tapi kan benar, gak usah takut, kamu gak sendiri, banyak lagi yang kena. Yang penting ntar kamu dipanggil ngomong jujur, kamu gak boleh ngomong bohong. Karena semua datamu akan ditunjukin ke kamu, ini paspormu kan, ini kamu kan, pasti gitu. Ngerti? Oh iya. Jangan bohong, kalau sudah di sana. Terus aku maunya yang ini yang asli, yang ini yang asli, yang gitu. Yang sekarang ini, jangan banyak ngomong, yang sekarang ini yang asli. Ngerti? Terus? Ya udah, itu ya, aja, turutin. Kenapa kamu kayak gitu? PT yang nyuruh, saya sendiri nggak tahu datamu di mana, yang nggak tahu PT semuanya. Udah, itu aja. Jangan terlalu banyak ngomong, banyak salah. Terus itu, Miss, yang dulu itu di mana? Nggak tahu, kira gitu. Kan sudah saya bilang, tidak tahu PT yang nyuruh. Yang sekarang itu loh, yang paspor kamu yang dulu, yang nama dulu itu sekarang di mana? Ya nggak tahu, bilang gitu juga. Ya memang nggak tahu, kan benar tuh, kamu tahu nggak? Nggak tahu, nah, di PT lama. Ngomong jujur, karena paspor itu akan di ini kamu bukan, ini kamu bukan. Kamu nggak bisa bohong, sayang. Sidik jarinya, sayang. Oh gitu. Tapi kok KTP baru, memperbarui KTP kok lolos ya, Miss ya? Kan memang harus diselidiki sebanyak mungkin, Mas, sayang. Banyak jalur untuk menyelidikinya. Ya sekarang kamu lolos, mungkin tahun depan kamu gak lolos. Oh gitu. Tetap kena. Dengkulku koplo, Miss. Gak usah takut, lek kamu takut malah dredeg kabeh, ngogel kabeh.
nggak sido sidang malah wedi di penjara. Lek kamu tetap semangat, kamu nggak melakukan kriminal, nggak apa-apa. Ayo semangat, nggak usah takut. Kecuali kamu dulu pernah mencuri, kecuali dulu kamu pernah overstay, maka kamu di penjara. Tapi kesalahan ini sudah dimaklumi oleh pihak pemerintah, di mana ini bukan kalian yang melakukan. Enjoy aja, wes, gak usah dipikir. Terus tapi kalau aku kan ini kan kurang dimajikannya kan 3 tahun tuh Miss, saya mau 4 tahun sudah lah mau pulang aja, itu kalau saya pulang itu ketahuan gak Miss? Ya kalau kamu pulang selamanya ya mungkin gak ketahuan, tapi kalau kamu sebelum pulang kasusmu kena, ya kamu harus renew. Oh, aku mau pulang aja Miss, aku habis ini pulang aja Miss. Nggak usah takut tuh diomongin ngerin yo, kayak koncone di kini data ganda. Alamatnya mana bisa kasih aku alamat nanti kalau aku libur ke situ ya Miss ya. Di YouTube rute rumah singgah unit TKW Hong Kong. Oh gitu. Nggak usah takut lah. Nantinya takutnya itu, tapi ada penjara-penjara itu nggak Miss? Nggak. Kecuali kamu pernah melakukan kriminal. Jika kamu tidak pernah melakukan kriminal itu tidak. Jarene sering nuruan kontenku kok jewedi. Iya sih Miss, aku lihat-lihat sih, tapi kan sih namanya itu katanya data ganda, takutnya kan pemerintah tuh. Duh, aku iya sih Miss, menyemangati ya lihat-lihat video nih Miss itu. Udah iya, nyantai aja tuh. Tapi sebelum ada panggilan loh Miss, masih minggu kemarin itu saya cutkin ke Makau Miss. Ya usah apa-apa, gak usah mikir dipanggil apa-apa, tapi anggap aja nyantai aja. Lek kamu takut malah ntar pikiranmu ora jelas malah kuru loro wingko. Oh iya. Bener ya? Majikan enggak tahu loh Miss, ya Miss makasih. Majikan enggak tahu loh Miss, belum tahu loh. Iya, yes, enggak perlu tahu. Engko lek sing panggilan yeah. Baru mereka akan jelas no, loh. Oh aku mbiyen masalah mbok pasporku masalah. Ya udah ngomong itu aja. Gitu ya. Wis ora salah di. Tapi mesti dipanggil ya Miss ya, kira-kira. Pasti dipanggil cepat atau lambat. Oh gitu. Tapi padahal aku waktu diinterogasi lah itu saya tegas Miss, saya enggak ada lainnya, ini enggak ada ya ini ya, punya aku ini. Tegas enggak ada bukti ini dong. Kalau di imigrasi kamu dipanggil lagi itu paspormu itu dua-duanya ditunjuk no. Oh gitu ya. Orang tapi tetap ini yang miss tetap ini yang punya aku yang asli yang ini gini gitu betul, Miss. Betul. Oke Miss, masa rasa mikir ya, sengaja aneh. Terus nanti majikan nyalain aku nggak Miss? Lu ini nyalain apa? Ya nggak perlu nyalain siapa-siapa lo. Kenapa harus menyalahkan? Majikanku itu juga judes lah Miss. Sebenarnya saya itu tahan-tahanin cuma demi keluarga, demi anakku sekolah itu ya tetap saya bertahan. Cuma habis ini aku udah mau pulang gitu. Sudah, nggak apa-apa. Wis sama ini pikirannya panas, wedi. Orang sama wedi. Ana apa-apa langsung boleh aku. Ya? Ya, kalau ada apa-apa aku telepon Miss ya. Aku siap. Tahu Miss baik. Itu curhatan TKW itu semua kepada Miss ya. Iya, wis nggak usah khawatir. Saya tunggu kamu. Ya, makasih banyak ya Miss ya. Makasih. Semangat. Semoga Miss sehat-sehat. Amin. Selalu banyak rezeki. Sukses YouTube-nya ya Miss ya. Amin. Buat manfaat semua orang ya Miss. Amin. Matur nuwun. Begitu juga dengan jenengan. Jangan terlalu khawatir, percayalah. Semua itu rencana Tuhan. Ya. Ya, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kekhawatiran itu pasti ada, ketakutan itu pasti ada, kegalauan itu pasti ada. Tapi apa yang bisa kita lakukan dari kekhawatiran itu? Kita tetap harus semangat dan demi keluarga yang ada di Indonesia, apapun bisa kita lakukan. Selagi masih sesuai dengan peraturan, kita akan tetap percaya bahwa kita pasti bisa. Buat teman-teman di luar sana, tetap semangat, kayau, kalian pasti bisa. Saya tunggu Anda di garis finish dan semangat kalian harus tetap membara seperti semangat 45 ya yang selalu kita gaung-gaungkan dan jangan pernah takut masa depan. Maksudnya adalah
yang berlalu sudahlah berlalu, yang hari ini kita hadapi, yang ke depan kita nggak perlu khawatir karena Tuhan pasti punya rencana atas hidup kita. Jadi terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.